ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Barbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau banjan, mau pendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih Pak Anjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman. Selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau Anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jum'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa stujibala. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira kalau kita menghitungkan, kalau maghrib jam 6, berarti mulai dari jam 5. Tidak mesti satu jam, sepanjang satu jam kita berdoa. Ya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Tapi intinya satu jam yang terakhir sebelum salat maghrib. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan, tinggalin ilmunya, tinggalin bukunya, tinggalin majlisnya. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Dua malaikat berdoa, satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahi berlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan
orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari, dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Nauzubillah.